intinya ya untuk pertahanan defensif ya. Fungsi bunker ada di teman-teman. Saya berada di Melawen ya, melihat bunker peninggalan Belanda. Bunker ini peninggalan Jepang ya, waktu pas perang dengan Belanda, mana Jepang itu membangun pertahanan dengan bunker-bunker ini. Ini syarat bunker. Sudah terbengkalai ya, ambruk nih karena abrasi pantai. Itu adalah lubang ya, lubang intipnya ya untuk pertahanan. Ini kondisi teman-teman, kondisi bunkernya yang ada di pantai Melawen ini teman-teman. Masih ada ya, masih begitu kokoh bentuknya karena dia sudah tidak berada di posisinya. Tinggi sekali teman-teman bunker ini. Bisa lihat, keren. Ini posisi ini agak di atas posisinya teman-temannya, di atas mungkin posisi di atas itu ya. Ini karena pengaruh dari abrasi pantai, dia jatuh dari posisinya. Bisa dilihat ini dari tempat dudukannya ya, ini lubang-lubang ini mungkin tuh di bawah nih teman-teman. Ini posisinya mungkin di bawah lubang-lubang ini ya, sebagai pondasi, karena dia terpas dari pondasi, dia terjatuh dan terbalik. Dan ini posisinya begini teman, kita lihat dari sini ya. Nah, dari sini hanya bentuknya begini teman, dari sini ya, lagi hanya bisa dilihat tampak bolong tuh. Ini lubang intipnya gini ya, ini lubang untuk senjatanya ya. Tampak di dalam kosong ya. Kita sini peletaknya. Nih. Lu mau bergema suara saya teman-teman. Ada lagi bangunan kosong. Mungkin lubang intipnya untuk persenjataan mereka. Bentuknya bunker peninggalan Belanda ya, peninggalan Jepang waktu perang dengan Belanda teman-teman. Tampak bawahnya ini buat lubang orang gitu. ini ada pintunya ya, ada penutupnya kali di sini ya. Ini ada tampak kunci itu, handle pintunya ya. Ini untuk orang masuk ya, untuk lubang orang masuk. Dan tadi di depan tadi lubang intipnya ya, untuk menjaga kalau ada musuh datang. Oke teman-teman, ini sekian dari saya. Jangan lupa untuk subscribe-nya ya. Lihat bunker peninggalan Jepang di Kota Balikpapan, tepatnya di Melawai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.